Seperti ini kelihatannya teman-teman setelah 1 bulan kita taburkan dari biji seledrinya. Dan ini sudah siap kita pindahkan ke media polybag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mari Bertani. Kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara penanaman dari seledri teman-teman. Dan ini masa tumbuhnya setelah berumur 1 bulan. Seperti ini kelihatannya teman-teman. Dan ini bibitnya menggunakan proyek F1. Dan sedikit saja saya ambil teman-teman. Seperti ini kelihatan bibitnya. Baik, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen agar channel ini terus motivasi membuat video-video yang bermanfaat. Baik, kali ini bibitnya teman-teman. Lalu bibit ini kita tanamkan di media polybag yang ini teman-teman. Kita bersihkan dulu batu-batu ya teman-teman. Kita bersihkan dari batu-batuan, lalu kita taburkan. Jangan terlalu rapat teman-teman. Beri jarak saja agar pertumbuhannya kokoh dan kuat. Tambah sedikit lagi. Setelah ini teman-teman, kita tutup dengan tanah halus teman-teman. Tutupi saja. Jika ada batu-batuan, kita buang teman-teman. Sini. Jika terasa sudah tertutupi, kita siram ya teman-teman. Kita tutupi hingga merata. Lalu kita siramkan. Ini hati-hati saja saat menuangkan airnya. Setelah seperti ini teman-teman, lalu nantinya akan kita tutupi ya teman-teman. Tutupi selama 1 mingguan, lalu kita buka lagi ya teman-teman agar terkena cahaya matahari. Selanjutnya kita proses penanaman teman-teman. Kita pindahkan saja teman-teman. Pindahkan teman-teman. Ini ke depan. Sini kita siapkan media tanam polybag kecil ini saja teman-teman. Dan ini anakannya kita pilih yang besar-besar. Pilih yang besar-besar anakannya, lalu kita pindahkan menggunakan sendok ini teman-teman. Kita ambil hati-hati sampai mendapatkan akarnya teman-teman. Hati-hati. Caranya atau tipsnya teman-teman, diambil sedikit tanahnya dan juga usahakan sudah berumur 1 bulanan. Seperti ini kelihatannya teman-teman. Cukup bagus dan cukup besar teman-teman. Nanti perkembangannya jika setelah dipindahkan akan lebih cepat. Dan nanti setelah berumur 2 mingguan kita pupuk. Dan bagi teman-teman yang belum support channel ini dengan cara subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen agar channel ini terus termotivasi buat video-video yang bermanfaat. Dan klik tombol merah di bagian bawah teman-teman. Dan jangan lupa subscribe. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan saran, silakan ditulis di kolom komentar. Kita tanamkan teman-teman. Kita nanti akan tanamkan 2 dari 1 polybag ini teman-teman. Kita tanamkan 1 saja dulu. Nanti setelah disiram kita tanamkan 1 laginya. Ini juga ada teman-teman. Sampai diambil bagian akarnya. Langsung kita tanamkan. Lubangi dan kita tanamkan.
dan dipadatkan teman-teman agar tidak ada rongga. Dan ini saya tidak melakukan pemotong akar teman-teman karena bibitnya masih kecil atau tidak terlalu besar teman-teman, dan akarnya baru akar lunak. Enggak jenuh air, kita tanamkan. Dan kita padatkan teman-teman. Setelah seperti ini, kita ambil satu lagi teman-teman. Setelah kelihatan, kita ambil satu-satu lagi, kita tanamkan. Kita ambil bagian yang paling besar teman-teman. Ini kelihatannya, kita ambil sampai ke bagian akarnya dan juga sedikit bagian tanah teman-teman. Ini, dan kita tanamkan. Seledri ini, pertumbuhan dari kecambahnya sangat lambat ya teman-teman. Ambil satu lagi teman-teman untuk satu playback laginya. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan saran, silakan ditulis di kolom komentar. Dan saya sangat menerima saran-saran dari teman-teman. Dan tonton sampai habis teman-teman. Ini kita ambil dengan bagian tanahnya juga teman-teman. Lalu kita tanamkan. Usahakan penanamannya pada sore hari ya teman-teman, agar suasana panasnya tidak terlalu terik, agar tanaman ini tidak stres teman-teman. Seperti ini kelihatannya, dan juga nanti kita akan lakukan proses pemupukannya teman-teman setelah masa 2 minggu. Yang saya lihatkan, seperti ini kelihatannya teman-teman dengan secara dekat. Setelah umur 1 bulanan teman-teman, cukup banyak lagi akan kita tanamkan. Tapi kita tunggu bagiannya besar-besar dulu teman-teman. Bagus dan indah teman-teman kelihatannya. Baik, sekian dulu dari channel Mari Tani. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Agar channel ini terus termotivasi buat video-video yang bermanfaat teman-teman. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.